Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Alimotion nih guys, dengan lagu viral di aplikasi TikTok ya. Sebelum pengeditan dilanjut, soal bahan-bahan ntar aku taruh di kolom komentar guys, silakan dicek ya supaya nggak memakan durasi menit. Kita langsung lanjut aja ya guys di aplikasi Alimotion ya. Kalau udah masuk kayak gini, tinggal tekan yang ditambah yang di bawah. Selanjutnya tinggal samain ukuran foto sama yang ini guys ya. Saya pakai ukuran 9x16. Kalau udah tinggal buat proyek. Selanjutnya tinggal tambahkan satu lagu dulu guys. Masuk ke sini ya. Selanjutnya ke audio. Selanjutnya tinggal masuk ke sini. Lihat semua ya. Kalau udah di download, pasti ada di ujung bawah guys lagunya ya. Ini lagunya udah masuk. Selanjutnya tinggal tandain guys. Kalau pengen nandain tinggal tekan yang ini ya. Soal durasi silakan dicek ntar. Ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kembali ke awal ya guys. Awal di sini ya. Selanjutnya tinggal ke sini guys. Terus tinggal tambahkan satu kotak ya, yang ini. Selanjutnya tinggal ke sini, ke titik tiga di atas. Terus kasih fill screen. Selanjutnya kalau udah kayak gini, tinggal ke sini guys. Ke color. Selanjutnya yang ini tinggal kasih warna hitam ya. Ini. Ntar pasti hitam kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah tinggal ke sini guys, tekan tanda panah yang ke kanan. Ini tinggal luruskan ke bit yang pertama, terus tinggal tekan gambaran warna hitam di sebelah kiri, terus tinggal tekan yang ini guys. Ntar pasti kayak gini ya. Selanjutnya tinggal ke sini lagi, terus tinggal tambahkan yang ini guys. Ini ya tambahan ini guys. Nah, kalau udah kayak gini ya, tinggal ke sini, terus ke sini, ke ujung bawah. Ini tinggal turunkan aja guys ya, kayak gini guys. Sampai 20 ya, sampai 20. Kalau udah tinggal keluar, terus ke efek, tambahkan efek, terus tinggal tambahkan ubin guys, masuk ke distort. Terus masuk ke pengaturan standar. Ntar pasti kayak gini hasilnya guys ya. Terus yang ini tinggal aktifkan semua kayak gini. Kalau udah kayak gini tinggal keluar ya. Terus ke mod, ke nomor 3. Ini tinggal turunkan guys ya kayak gini guys. Turunkan kayak gini ya. Sampai 122 ya guys ya. 122. Kalau udah kayak gini tinggal keluar, terus ke sini ke color. Ini tinggal ubah warnanya guys ya, warna putih ya. Kalau udah tinggal keluar, keluar ntar pasti kayak gini guys ya hasilnya ya. Terus ke sini guys, terus tinggal ke ujung bawah ini ya, pilih yang ujung bawah, terus tinggal simpan ya. Nah, ini udah tersimpan di galeri guys. Terus yang ini tinggal tekan, terus tinggal hapus, terus tinggal luruskan ke bit yang pertama, terus ke sini, terus ke gambar, terus tinggal tambahkan barusan yang udah nge-save ya guys. Ini barusan yang udah nge-save ya, karena pasti kayak gini guys. Selanjutnya kalau udah kayak gini tinggal ke sini guys, ke ujung
akhir ya, yang di sini. Terus gambaran yang kotak ujung atas tinggal tekan. Terus tekan yang ini guys. Ntar pasti kayak gini ya. Selanjutnya tinggal ke sini. Nah, terus tinggal tekan yang ini guys ya. Terus ke sini. Terus yang ini tinggal ke sini guys. Nah, tinggal tarik kayak gini ya. Kayak gini guys. Tarik kayak gini ya. Segini guys. Terus tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya ya, pindah ke sebelah kiri, terus ke bit yang di depannya, tekan tanda panah, tambahkan kunci ya guys, tambahkan kunci, ini tinggal tarik kayak gini guys, nah, kayak gini ya, terus yang selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan, tambahkan kunci, ini tinggal kembalikan ke sini guys. Kayak gini ya. Terus ke sini lagi bit yang di depan, tambahkan kunci. Ini tinggal tarik kayak gini, guys. Nah. Terus ke yang di depan lagi, tambahkan kunci. Ini tinggal kembalikan ke sini lagi. Nah. Ke depannya lagi, tambahkan kunci. Ini tinggal kembalikan ke sini ya. Cuman kayak gini, guys ya, sampai belakang sama ya. Ini udah selesai guys ya. Kalau udah tinggal keluar. Ntar pasti kayak gini hasilnya guys. Dari sini dulu ya. Kayak gini guys hasilnya ya. Kayak gini hasilnya. Terus kalau udah kayak gini, tinggal ke sini ya. Ke bit yang pertama. Selanjutnya kalau udah tinggal ke sini guys. Terus ke gambar ya. Terus tinggal tambahkan satu foto yang udah dihilangkan latar belakangnya guys ya. Saya dihapus di Google ya guys ya. Namanya Remo Bigi ya. Yes. Ini ya. Ini kan jadikan transparan ya. Udah dihapus latar belakangnya guys. Ini udah aku hapus tadi di Google ya guys ya, namanya Remo BG ya. Selanjutnya yang ini tinggal panjangin sampai di sini guys. Ini tinggal ngepas ini ya. Ini udah ngepas. Ini berapa kotak ini? 1 2 3 4 5 ya. 5 kotak ini. Terus tinggal potong-potong ya. Kayak gini guys. Tinggal potong-potong ya. Ini 5 kotak ya guys. Selanjutnya tinggal tambahkan lagi, tinggal ke sini, ke gambar, tambahkan lagi. Terus yang ini tinggal pilih sampai 5 kotak lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tekan tanda panah yang ke kanan, tekan fotonya, tekan ini guys. Pilih 5 kotak ya, sampai belakang. Ini tinggal potong-potong guys. Terus tinggal tambahkan lagi.
Ini tinggal pilih sampai 5 kotak ya. Lepasin kayak gini. Ini tinggal potong-potong, guys. Ini tinggal pilih sampai di sini ya. Sampai akhir. Ini tinggal potong-potong, guys. Ini udah selesai ya. Selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke sini, guys. Yang di sini ya, foto yang di sini, guys ya. Terus saya ini tinggal tekan, terus ke sini, ke ini tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan, tambahkan kunci lagi, ini tinggal umpetin ke bawah, guys. Kayak gini, guys. Tekan kuncinya pindah ke sebelah sini, kiri, terus ke kurva, kurvanya gini nih, guys ya. Kayak gini, guys, kurvanya, guys. Kalau udah tinggal keluar, keluar. Ntar pasti kayak gini hasilnya ya. Kayak gini, guys. Terus tinggal lompatin 4 foto. Seperti yang di sini ya. Ini tinggal tekan ke sini, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan, tambahkan kunci lagi. Ini tinggal pindah ke bawah ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Ke kurva, ini kurvanya kayak gini, guys ya. Nah, kayak gini. Terus tinggal lompatin 4 foto lagi. Ini tinggal tekan ke move, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kanan, tambahkan kunci lagi. Ini tinggal pindah ke ujung bawah, ya, guys. Umpetin ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Terus ke kurva. Ini tinggal giniin aja, guys. Saya buat yang simple aja ya. Lompatin 4 foto lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti yang kelima ini ya. Tambahkan kunci. Tekan kunci pindah ke kanan. Tambahkan kunci. Ini tinggal umpetin ke bawah. Terus tekan kuncinya pindah ke sebelah sini. Ke kiri. Terus ke kurva. Ini kurvanya kayak gini, guys. Kayak gini kurvanya ya. Ini saya buat yang simple aja, guys. Ini lompatin 4 foto lagi. Berarti yang akhir ya. Ini tinggal tekan ke move, tambahkan kunci, tekan pindah ke kanan, tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke sini. Ke bawah ya. Ini tekan kuncinya pindah ke kiri. Terus ke kurva. Ini kurvanya kayak gini, guys. Ini udah selesai ya. Ntar pasti kayak gini, guys. Gini. Selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke sini. Tadi yang dilompatin 4 foto ya. Berarti yang di sini, guys ya. Ini tinggal tekan aja ya. Ini khusus yang 4 foto. Ini tinggal tekan ke move, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kiri. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal pindah ke sini, guys. Tekan kuncinya pindah ke kanan. Terus yang ini ya, ini tinggal tekan ke move, ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sini, ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin kayak gini, sampai 900 ya, tekan kuncinya pindah ke kanan, terus yang ketiga ini, ntar pasti kayak gini, guys. Ini tinggal tekan ketiga ke sini, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke kanan kayak gini, tekan kuncinya pindah ke kanan. Terus yang keempat ini tinggal ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 900, tekan kuncinya pindah ke kanan, ntar pasti kayak gini, guys. Kayak gini ya hasilnya ya. Sampai belakang sama ini, guys ya. Khusus yang 4 foto ya.
aku kasih satu contoh lagi. Ini khusus yang 4 ya. Ini tinggal tekan ke move, terus tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kiri, tambahkan kunci lagi, ini tinggal pindah ke kiri, tekan kunci pindah ke kanan. Terus yang kedua ini tinggal tekan ke move ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 900. 900 ya, tekan kunci pindah ke kanan. Terus yang ketiga, tinggal tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke kanan, tekan kunci pindah ke kanan. Terus yang keempat, ke move ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci lagi, ini tinggal naikin sampai 900, tekan kunci pindah ke kanan. Hasil kayak gini guys, ini 4 foto ya, kayak gini. Ini khusus yang 4 foto ya, sama sampai belakang. Ini udah selesai guys. Selanjutnya tinggal kembali ke sini guys. Nah, foto yang di sini ya. Nah, ini guys, foto yang di sini ya, yang awal. Ini tinggal tekan, terus ke efek, tambahkan efek, terus tinggal tambahkan namanya ombang-ambing, masuk ke move ya. Masuk ke pengaturan standar. Selanjutnya khusus sudut tinggal kasih 90. Kayak gini ya, 90. Terus langsung masuk ke magnitude ya. Ini tinggal tambahkan kunci. Ini tinggal turunkan sampai 0. Tekan kunci pindah ke kanan, tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin sampai 60 ya. 60, tekan kuncinya pindah ke kiri guys. Ntar pasti kayak gini ya. Nah, kayak gini. Terus masuk ke frekuensi. Ini tinggal turunkan sampai 1060 ya. 1060. Kalau udah tinggal keluar. Terus ke efek lagi. Tambahkan efek. Terus ke sini. Ke gambar. Terus tinggal tambahkan yang ini guys. Cahaya ya. Ini cahaya, ini tinggal tekan cahaya, ini tinggal turunkan khusus cahaya. Turunkan sampai 33 ya, 33,3. Ini khusus warna ubah guys, terserah kamu mau diubah warna apa ya. Saya pakai warna putih aja ya, untuk menyesuaikan sama lapisannya ya. Terus ke titik tiga efek, ke titik tiga salin efek. Ntar pasti kayak gini guys, kayak gini ya. Terus tinggal lompatin 4 foto, tekan ke efek, ke titik tiga tempel efek, lompatin 4 foto lagi,
efek. Lompatin 4 foto lagi ya. Lompatin 4 foto lagi, berarti yang akhir temple effect. Ini udah selesai, terus tinggal kembali ke sini. Ke khusus yang 4 foto aja guys ya. Tadi yang dilompatin ya. Yang ini guys, khusus yang 4 foto sampai belakang. Ini tinggal tekan ke sini, ke efek, ke titik 3 temple effect. Ntar pasti kayak gini. Kayak gini ya. Kalau udah tinggal tambahkan efek. Terus tinggal tambahkan yang ini masuk ke warna ya. Tambahkan paparan gamma. Masuk ke pengaturan standar. Paparan gamma tinggal tekan. Terus tinggal luruskan ke tengahnya ini guys ya. Tambahkan kunci. Ini tinggal naikin kayak gini. Sampai mentok 2,00 ya. 2,00, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci lagi, ini tinggal turunkan kayak gini sampai min 2,00 ya. Ini mantap guys, terpasti kayak gini, kayak gini ya. Kalau udah tinggal keluar, terus ke efek, ke titik 3 salin efek ya. Kalau udah di salin efek, tinggal tempelkan guys. Khusus yang 4 foto ini ya, sampai belakang sama. Tinggal tekan ke efek, ke titik 3 tempel efek. Sampai belakang sama, khusus yang 4 foto. Udah selesai guys. Selanjutnya tinggal kembali ke sini guys. Nah, yang ini ya. Tapi ke sini dulu. Ke ujung akhir, gambaran warna hitam yang ujung bawah tinggal tekan ya, di atasnya lagu. Tekan yang ini guys. Nah, kayak gini ya. Terus yang ini tinggal kecilin dulu. Ini soalnya kepanjangan. Kayak gini guys. Kecilin dulu ya. Ini kepanjangan. Ini tinggal tekan ke efek, tambahkan efek, terus ke sini, ke prosedur. Terus tinggal tambahkan bubung fraktal ya guys. Masuk ke pengaturan standar. Ntar pasti kayak gini. Selanjutnya khusus warna ubah ya. Terserah kamu mau dikasih warna apa ya. Ini banyak sekali. Saya pakai warna apa ya yang bagus. Kalau cewek kasih warna ini aja ya, warna biru kayak ini aja. Terus kalau udah yang ini tinggal turunkan sampai 1 ya. Ntar pasti kayak gini. Selanjutnya tinggal masuk ke evolu ya guys. Ini evolu, tambahkan kunci, tekan kuncinya, pindah ke kiri ya. Tambahkan kunci lagi, ini tinggal naikin ya kayak gini sampai 3000 ya. 3000, tekan kunci, pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini aja nih guys, kayak gini hasilnya ya. Kalau udah tinggal keluar. Ini tinggal besarin lagi. Kayak ini ya.
Selanjutnya tinggal kembali ke sini guys ya. Nah, yang lapisan yang panjang ini ya, yang kotak ini tinggal tekan, terus ke blending ini, terus tinggal masuk ke cerahkan ya guys ini ya, terus tinggal kasih screen ya guys ya. Nah, ini ya screen kayak gini ya, ini banyak pilihan ya, saya pakai yang screen yang nomor satu aja kayak gini. Kalau udah tinggal keluar terpasti kayak gini guys, kayak gini ya. Ini udah selesai, terus tinggal ke sini, tinggal ekspor ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu video berikutnya.